Assalamualaikum. It's your boy Azizi Adil. Anda sekarang berada dalam rancangan Real Rock episod 1. Grade Rock ni baru saja dilancarkan pada tahun 2018. Ini kali yang pertama lah. Tujuan Grade Rock adalah untuk memberikan anda new update dan new arrival barang-barang di bondoru.com. Jadi kita ada banyak barang. Antara barang-barang yang grill aku nak tunjuk pada episod 1 adalah Nike T-shirt vintage Yo Money Playball. Ini adalah Michael Jordan tengah bermain baseball. Lepas tu ini ada Mars Black Moon. Okey, jadi sebelum tu lah. Berapa harga pasaran di internet baju ni? Yang paling tinggi pernah dijual internet yang pernah aku jumpa adalah 1,500. Money Playball. Kenapa harga dia sampai 1,500? Siapa Mars Blackman ni? Mars Blackman ni adalah Spike Lee. Spike Lee ketika dia muda. Let me repeat myself. This you can buy. Spike Lee adalah pengarah filem di Amerika Syarikat. Masa Spike Lee ni muda, dia ada produce satu filem yang dipanggil She's Gotta Have It. She's Gotta Have It. Di dalam cerita She's Gotta Have It ni, Mars Blackman yang dimainkan oleh Spike Lee, dia punya karakter, dia ni peminat tegar Jordan. Dia selalu pakai Nike Jordan. Dia punya tegar dia tu, sampai dia tengah tidur dengan girlfriend dia pun, dia tak nak buka that Jordan lah. Jadi karakter yang dibawa oleh Mars Blackman ni menarik minat Nike pada ketika itu, 1980. Kalau tak silap saya, untuk berkolaborasi membuat iklan komersial Nike Jordan 3. Yo, this is Mars Blackmon and this is my main man Michael Jordan. Mars Blackmon dan Michael Jordan digabungkan dalam satu komersial Nike Jordan lah. Selepas itu mendapat sambutan sebab yalah Mars Blackmon ni karakter dia peminat tegar Michael Jordan. Jadi bila digabungkan tu ada humor lah dalam tu. Surprisingly, bila mendapat sambutan, orang minat. Baju ni adalah salah satu bukti kejadian tersebut, legend tersebut. Bagaimana Mars Blackmon, fictional character, hanya ada dalam filem berkolaborasi dengan Michael Jordan. Tapi berapakah harga di bondoru.com? Tak sampai 1,500, jangan risau. Kalau korang berminat, korang dapatkan di bondoru.com dengan harga RM750. Okay? So, kalau korang tengah tengok, cepat pergi bondoru.com, cari t-shirt di bahagian premium. Next item adalah Hi, How Are You? The Unfinished Album by Daniel Johnstone. Baju ni famously worn by Kurt Cobain. Kurt Cobain di spot pakai baju ni. Ni antara baju favourite dia. Berapa harganya di bondoru.com? Siap ngantek eh. So, ini adalah official merchandise daripada Hi, How Are You? So, harganya cuma RM69 di bondoru.com. If you want it, go and get it. So, next item. Kita ada baju Nirvana. Tahun 2003. So 2003, berapa harganya Nirvana tahun 2003? RM120 di bondoru.com. So next item, Red Sox. Korang tahu kan Red Sox ni baseball team. Pemilik dia John Wayne Henry, pemilik yang sama dengan pemilik Liverpool. Dia made in USA, dia punya label. Dia punya style tu cantik lah. Kain cantik lagi. So berapa harganya di bondoru.com? RM90 sahaja. Mengumpul-ngumpul barang Red Sox, go and get it. Adakah itu sahaja barang yang kita ada di bondoru.com? Tidak sama sekali. Item yang pertama, Ben Davis T-shirt. Condition cantik lagi, tag pun cantik lagi. Kalau boleh tengok ni, dia tengah tarik sebuah jenis. So material very nice, cantik lagi. Harganya RM100 di bondoru.com. So macam apa, kalau suka, go and get it. So kita ada Stasi, made in Mexico. Boleh dapatkan dengan harga RM49 sahaja di bondoru.com. Next kita ada Guess Jeans. Guess Classic. Pattern-pattern macam ni memang tengah trend. Korang boleh share ni dekat bondoru.com. Harganya berapa? RM89 sahaja. Okay, next kita ada Stasi, made in USA. Kali ni Stasi Floral World Tour eh? Sebab kat sini dia ada tulis Tokyo, London, Paris, New York. So berapa harganya? RM70 je di bondoru.com. Next kita ada Vans Anti-Hero, warna putih, cantik lagi conditionnya. Harganya cuma RM49 brother. Kalau korang tengah tengok ni, korang pause sekejap video ni, terus buka bondoru.com, pergi kat bahagian premium, boleh cari Vans Anti-Hero. So kita juga ada baju Hawaii. Memang made in Hawaii. Tag dia pun made in Hawaii. So kita ada Harley Davidson. So kalau kita tengok dia punya corak ataupun motif dia, ada Hawaii punya look, ada pokok-pokok Hawaii tu lah. And kita ada motor Harley Davidson, tayar, exhaust. Tag Harley Davidson, made in Hawaii, size large. Harga RM200. And then kita ada Rain Spooner.
baju Hawaii juga, Rin Sukuna. Berapa harganya? RM150 Rin Sukuna ni. Kain memang sedap lah. And then kita ada Ralph Lauren Cartwell. So kain dia kain jenis kain yang lembut, RM89. Warna biru, suka je. Ha, ada ikan koi ni. RM250 saja di bondo.com. Okey. So dalam dia warna merah, cantik lagi. Tag dia by Jungle Soft. Suka je ni by Jungle Soft. And then next, kalau korang memang suka look soji, korang akan suka dengan jaket ni lah. Sebab kita ada Adidas. Adidas jacket. So kat sini dia tulis Adidas the world brand with the three stripes. So everything semua is still cantik. So the zip is function. Ada Adidas kat bawah ni. Ada hoodie. Kat bawah ni pun ada Adidas. Terus pergi bondo.com. Okay, next. Betting Ape. Simple je, very 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 simple one. Dia fokus more on texture dia. A Betting Ape, apes shall never kill steel. So dekat tag dia adalah Betting Ape Busy Work made in Japan, size S. So dalam dia material dia berbulu-bulu gitu. Tebal. Very tebal, kain dia memang kain yang sedap berkualiti. Butang dia pun ada tulis Betting Ape kat sini. Okay, sebenarnya dekat bondo.com kita masukkan barang every week. Tapi kalau kau nak tengok sendiri lebih puas, kau boleh terus ke bondo.com lah. But now, I give you a glimpse apa lagi yang ada kat sini. Kita ada sugarcane punya t-shirt, Cheswick, label dia Cheswick. Kita ada bling, 182. Ada Dimu, Borgate. And then, kita ada white of collection vintage t-shirt yang lengan dia single stitch. Dia vintage macam ni. Ada banyak. So, this one, US Air Force. Alright. Jadi korang boleh bagi suggestion dekat komen bawah ni, apa yang korang nak lagi dalam Bondo Drop ni. And apa barang yang korang nak dalam bondo.com. Check out our bondo.com. Selam puas-puas kat situ. Bondo Drop.